Di Kuala Terengganu, PKNS ledak gol awal menerusi jaringan pemain pertahanan import dari Indonesia, Hamka Hamzah, yang menanduk masuk bola hantaran lintang Patrick Ronaldinho pada minit ke-18. Selepas berempas pulas, Terengganu berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-23 hasil jaringan Mamadou Berry yang bijak menghidu peluang di depan gol. Tuah nyata memihak Terengganu apabila berjaya menambah satu lagi gol juga menerusi pemain dari Guinea, Berry, pada minit ke-66.